Dokter, assalamualaikum. Nah, sekarang lagi di Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nih, kita di Jalan Kodeko, di depan rumah sakit pribadinya Haji Isam. Akan ajak teman-teman lewatin jalan Kodeko. Ini jalan aspal ini Haji Isam sendiri yang aspal panjang jalan Kodeko. Kita nggak lewat jalan kotanya, kita lewat sini. Supaya nggak padat. Jauh, kita lewat lurus ini, lewat jalan yang arah bandara. Nah, inilah jalan pribadi Haji Isam. Hampir semua bangunan di jalan ini tuh sebagian besar milik Haji. Seperti ini di samping ada workshop Andiva, batalion apa Brimob. Di sana ada Mas Brimob. Ini yang pada awalnya mereka tidak di sini, satuan-satuan Polda Kalsel-nya Brimob semua dipindah sama Haji. Jadi dekat rumah beliau semua dipindah secara pribadi ke rumah-rumah keluarga beliau semua. Masjid Haji Isam yang kayaknya pernah kita review. Nah, ini bis panjangnya banyak banget ini. Untuk jemput-jemput karyawan. Ini Masjid Agung Al-Falah. Tuh, semua hampir nah bis-bisnya. John Lin Baratama, Masya Allah. Hampir seluruh tanah di bagian kiri ini adalah milik Haji semua. Nah, itu gedung tingginya. Ada 72 perusahaan di situ rasanya jadi satu. Di kantor bukan ini tadi udah di sana kelihatan. Ini adalah gedung-gedung yang dibangun oleh Haji semua, di dalamnya penuh dengan mesh kriyal. Bagus banget. Enggak sembarang orang bisa masuk ke dalam. Harus lapor security dan harus jelas tujuannya. Nah, ini Geomobje. Semua. Nah, itu perkantorannya. Jadi di belakang-belakang ini semua tanah Haji.
Banyuwangi. Oh, kantornya lur. Jalan ke sungai kecil menuju Kaltim ke sini jalannya, nanti kita akan balik ke sana. Bagus banget, tertata rapi, pohon-pohon pinus. Kita akan tunjukkan sampai ke gerbang masuknya rumah Haji Sam, tapi rumah Haji Samnya nggak akan bisa terakses oleh publik atau umum, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana dengan izin-izin yang ketat. Gerbang pertama, gerbang biasa, gerbang kedua dijaga oleh Brimob atau kadang-kadang satpam, dan masih banyak gerbang dan ada jalan bawah tanah juga tuh. Insyaallah semua dipindah beliau. Oke, itu tadi lur. Tadi gerbangnya. Kita akan balik. Akan tunjukkan sedikit kota Batu Licinnya. Ini tadi jalan yang memang khusus dibuat oleh Haji. Lanjut, kita buat videonya yang sedikit dari tentang jalan Palajau, jalan Simpang menuju ke arah keluar kota, yaitu kembali ke Banjarmasin. Thank you, jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan dan terus istiqomah. Pelabuhan Haji Samnya, Pelabuhan Batang. Oke, lanjut video berikutnya.